Hari itu adalah hari di mana penantianku berakhir. Namun, justru bukanlah berakhir, tetapi ini adalah awal dari segala misteri. Hari itu, hari di mana engkau menjabat tangan waliku untuk mengucapkan sebuah rangkaian kata-kata indah yang menggetarkan hati. Hari itu, hari di mana statusku berubah dalam hitungan menit. Dari seorang anak menjadi seorang istri. Istri yang akan ikhlas engkau bimbing hingga surganya. Hari itu, hari di mana semua orang senang, tetapi aku menangis karena terharu akan janji Tuhan yang nyata. Terima kasih untuk hari yang indah itu. Hari yang tak mau aku mengulanginya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yahi Muhammad Abdul Latif. Uzawi juga lama amrul ta'ala bihi minim syakir bimakrufin autasrikim biasan. Saudara Muhammad Abdul Latif, saya nikahkan saudara dengan Ainun Nadiroh, putri Bapak Katian, walinya bapaknya sendiri, yang telah menyerahkan wakil kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp301.116 saudara bayar tunai. Saya terima nikahnya Ainun Nadiroh binti Katian dengan mas kawin tersebut, saya bayar tunai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kula pasrahaken anak kula ingkang asma Muhammad Abdul Latif dumateng keluarga Bapak Kadian Dalah Ibu Mujiati. Dalah bapak-bapak wonten ing sekitar menika. Nggih. Mugi-mugi sedaya menika mangke saged katlempi kanthi ikhlasing manah. Sampun ngantos menika mangke menapa menika kados dening anak mantuning sumangga larene bagus e kados ngaten menika ya ditrima kaya anake dhewe ngoten kemawon. Atas pasrahipun saking wali kemanten kakung kula tampi kanthi bombonging manah kanthi renaning penggalih. Kula tampikan di ucapan alhamdulillah rabbil alamin la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ugi kemanten kakung Muhammad Abdul Latif menika boten mendo-mendo putra mantu ning kula damel sami kados anak kula piyambak. Segera memiliki momongan 5 ya. In a daydream, I couldn't live like this. I would have stopped until I found something beautiful. When I wake up, saya mewakili Adira Finance mengucapkan selamat buat Mbak Ainun dan Mas Latif, semoga menjadi keluarga yang samawa di dunia wal akhirat.